cukup gaji segitu. Makanya saya betah di sini. Makanya sampai betah ya. Sudah bertahan sampai 7 tahun ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dharma Ramadan Official. Dan di video kali ini aku kembali ingin menginterview seorang teman yang kebetulan beliau adalah seorang YouTuber juga, dan kita di sini sama-sama bekerja merantau dari luar, dari Indonesia ke luar negeri, ya tepatnya di negara Brunei Darussalam. Dan kebetulan beliau sudah berada di samping, terlebih dahulu kita perkenalkan nama dan asalnya dari mana, silahkan di perkenalkan kepada penonton. Nama saya Eko Mujiono ya, berasal dari Pati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nama channel saya Eko Mujiono, channel EMG. Oke, jadi teman kita kali ini yang akan kita interview berasal dari Pati, Jawa Tengah. Dan kebetulan beliau juga mempunyai channel YouTube. Dan untuk channel YouTube nanti teman-teman bisa dicek, linknya ada di deskripsi video. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di support dan juga di dibantu agar channelnya selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, jadi kita pertama-tama kita akan bertanya terlebih dahulu, pertama kali masuk ke Brunei itu tahun berapa? Awal pertama kali saya masuk yaitu 2016. Pertama kali masuk ke Brunei tahun 2016, 2016 ya? Ya. Tahun 2016 sampai sekarang tahun 2022. Ya. Waktu selama itu apakah sebelumnya pernah pulang ke Indonesia atau belum pernah sama sekali? Kalau pulang sudah pernah dua kali. Dua kali ya? Dua kali, ya. Kalau masuk 2016 berarti 2018 kemarin balik Indonesia ya? Gini, kalau saya pertama pulang itu baru mencapai 7 bulan. Oh, 7 bulan langsung ya, pulang ke Indonesia? Ya, pulang dulu, karena ada... Dengan alasan apa itu? Alasan ada orang tua saya yang lagi sakit. Oh, jadi iya, saya terpaksa pulang dulu, bermasuk lagi. Oh, berarti kalau belum habis kontrak, pulang ke Indonesia, untuk tiket biaya berarti ditanggung sendiri ya? Tiket tanggung sendiri semua. Semua pulang pergi, pulang pergi ya? Karena kan belum mencapai target. Iya, belum mencapai target. Karena kita kalau merantau ke Brunei itu perjanjian kontrak kita seperti biasa yaitu 2 tahun satu kali kita pulang ke Indonesia cuti, lalu kemudian kita kalau ingin kembali lagi baru kita kembali. Kalau habis cuti sampai finish satu kontrak itu ongkos kan ditanggung sama majikan. Iya, kalau kita cuti kita sudah memenuhi syarat yaitu 2 tahun, maka tiket kita pulang ke Indonesia maka ditanggung oleh company ataupun perusahaan. Tapi itu juga tidak menjamin semua ya, karena setiap bos itu mempunyai kebijakan masing-masing. Dari persetujuan sih, persetujuan ya, awal. Tergantung persetujuan awal. Kalau boleh tahu jenis pekerjaan yang didapatkan di sini, bekerja sebagai apa ini? Kalau saya alhamdulillah ya, pokoknya di proses pemotongan ayam, penyembelihan. Oh, proses penyembelihan ayam ya. Iya. Proses penyembelihan ayam itu termasuk apa itu? Termasuk perusahaan ya? Perusahaan besar ya? Ya, dibilang besar ya cukup besar juga sih. Cukup besar ya. Ya macam PT lah. Oh, semacam PT ya? Iya. Karena ayam-ayam yang dipotong itu dimasukkan ke apa namanya? Supermarket ya? Ya. Semua supermarket yang seluruh ada di Brunei Darussalam. Oh, berarti supply ke seluruh supermarket yang ada di Brunei. Dan untuk jumlah pekerja yang ada di sana itu berapa itu? Di sana itu banyak ya, ada sekitar 50 orang. Sekitar 50 orang ya? Iya. 50 orang itu apakah semua orang orang luar atau ada juga orang-orang tempatan yang bekerja di sana? Ya, sebagian ada orang tempatan juga. Karena kan perusahaan di sini kan harus ada orang tempatan juga. Iya.
persyaratannya harus ada itu, dan harus ada. Ada orang Indonesia, orang tempatan pun ada. Oke, jadi kebetulan teman kita yang sekarang kita interview bekerja sebagai tukang di penyembelih. Tempat penyembelihan ayam. Jadi tempat pekerjaan beliau itu lumayan besar ya, karena termasuk perusahaan ataupun PT. Nah, kalau boleh tahu untuk gajinya sendiri berapa ini yang diberikan? Yang diberikan oleh majikan pertama kali masuk ke tempat pekerjaan tersebut. Oke, guys ya. Karena kalau orang Indonesia pertama kali pasti yang ditanya gaji ya. Yang paling penting ya. Iya. Kadang kerja pun belum tapi gaji sudah ditanya ya. Nah, itulah orang Indonesia. Oke. Jadi di sini saya mau kasih tahu ya, guys ya. Gaji saya pertama masuk di company penyembelihan ayam, gaji saya itu 350 dolar Brunei ya. Itu tahun 2016 dulu ya. Ya sampai sekarang pun kalau itu sih udah kalau ibaratnya masuk baru lah. Ya pokoknya masuk baru itu harganya segitu. 350 dolar ya. Brunei. Ya. Dan untuk untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan juga minum, apakah ditanggung oleh company ataupun kita sendiri? Kita sendiri, semua kita sendiri. Semua kita sendiri ya. Tapi untuk fasilitas seperti tempat tidur, lalu kemudian tempat memasak, kamar mandi, ataupun tempat tinggal itu semua diberikan oleh company. Kalau fasilitas semuanya disediakan. Semua disediakan. Ya, kita tinggal pakai. Pokoknya semuanya sudah. Kita tinggal pakai saja lah, dari tempat semua. Tidur, kamar mandi semuanya, mesin tempat cuci, memasak, mesin kebutuhan cuci, kita semua dicukupin. Kecuali makan ya, kecuali ya, makan dan minum. Makan kita harus berusaha sendiri. Harus menyiapkan sendiri ya, mengeluarkan biaya sendiri. Ya. Jadi termasuk gaji 350 itu sudah termasuk kotor ya? Kotor. Belum bisa dibilang gaji bersih ya? Ya. Tapi ya itu walaupun gaji segitu, di tempat saya itu banyak overtime. Tiap hari ada overtime. Oh iya ya. Oke. Jadi meskipun gaji 350 tapi pekerjaan itu banyak sekali memberikan overtime ataupun kerja lembur ya kalau ya, di Indonesia kerja biasa. Lembur. Kerja lembur. Jadi lumayanlah untuk menambah penghasilan kita untuk satu bulan. Ya kalau dihitung-hitung ya, ya lumayan juga sih overtime-nya gitu. Iya. Bisa kadang bisa melebihi dari gaji gitu. Oh iya ya. Ya lumayan. Jadi tergantung tergantung kemampuan dan juga tergantung rajin atau tidaknya bekerja ya. Iya. Kalau kita kan setiap hari itu ada overtime ya pasti. Nah, pasti sudah. Pasti ya. Ada. Kalau kita setiap hari itu masuk rajin, bekerja rajin, otomatis kan ya kita di ujung bulan pasti kita dapat banyak gitu. Oh iya. Jadi termasuk gaji 300 ini tidak gaji pokok. Bukan gaji pokok ya. Gaji pokoknya. Gaji pokok 300. Jadi masih ada overtime ataupun lembur. Jadi masih dibilang udah sangat cukup lah ya, cukup. Gaji segitu. Makanya saya betah di sini. Makanya sampai betah ya. Sudah bertahan sampai 7 tahun ya. Iya. 7 tahun itu enggak terasa ya kalau di perantauan? Enggak terasa. Ya karena setiap bulan dapat duit. Setiap bulan dapat duit, terus setiap hari kita hanya sibuk bekerja. Nah. Jadi tidak ada aktivitas lain selain kita bekerja. Nah kalau boleh tahu rencana pulang ke Indonesia ini kapan ini? Apakah sudah ada rencana ataupun bayangan? Kalau rencana pulang belum ada planning ini. Belum ada planning ya? Belum. Karena ini kan masih di masa pandemi. Iya, untuk masih pulang juga masih masa-masa ribet, sulit lah ya. Masih sulit. Karena di tempat saya itu kalau mau pulang harus ada pengganti dulu. Oh iya.
Karena orang yang bekerja kan pas-pasan orangnya. Iya, memang karena pekerjaan sudah di apa? Jumlah pekerja memang sudah disesuaikan sudah, dengan ya, kebutuhan. Sesuai. Kalau mau pulang ya harus ada yang datang dulu, sudah masuk, ada yang menggantikan. Ya, kita baru baru boleh bisa keluar ya. Gitu. Karena kalau orang kurang, pekerjaannya berrepot kita kan. Repot dan nah, juga bisa menambah beban temannya juga iya. Ya. Jadi untuk kalau mau pulang ya kita masih sabar di sini. Masih bersabar. Masih bersabar. Tapi kalau memang pekerjaannya masih menjanjikan dan juga gaji masih bisa diharapkan, mungkin ya. Masih bisa terus dilanjutkan ya. Masih. Daripada nanti kita buru-buru memutuskan pulang ke Indonesia dan kita sendiri yang bingung ketika sampai di rumah. Ya, pokoknya apalagi, intinya kalau masih menghasilkan sesuai dengan harapan ya pasti. Pasti dijalani ya, terus ya. Ya. Hitung-hitung kita mencari modal untuk ya siapa tahu nanti di rumah bisa membuka usaha sendiri ya. Iya betul. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya kali pertemuan kita kali ini. Okay. Karena waktunya juga sudah malam ini. Karena sebentar lagi kita sudah akan pulang ke rumah masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel kita di sini berdua, Dharma Ramadan Official dan juga Eko Mujiono channel AMJ. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.